Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan dunsanak sadonyo. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu dan rezekinya selalu dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, di video kali ini kita kembali update pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru sesi 1 Padang Secincin. Tepatnya hari ini Selasa tanggal 8 Maret 2022 saya berada di lokasi pengerjaan tol Padang Secincin di kawasan Korong Kali Air Nagari Sungai Bulu Barat Kecamatan Matanai Kabupaten Padang Priaman. Ya, di depan saya ini adalah badan jalan tol di Korong Kali Air ya teman-teman. Sepertinya sudah dipangkas ya, tidak terlalu tinggi lagi ya teman-teman. Kita lihat badan jalannya sudah tidak terlalu tinggi dan sepertinya sudah dilakukan pengerasan ya teman-teman di badan jalannya. Nanti kita akan cek bagaimana kondisi di badan jalan tersebut. Dan kita lihat pada sore hari ini alhamdulillah masih ada kegiatan pengerjaan di jalan tol ini. Sebagian alat berat dan juga para pekerja tadi sudah bersiap-siap untuk pulang ya teman-teman. Hari sudah sore jam 6 kurang 15. Oke teman-teman, simak terus video kami sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya teman-teman, kita bisa lihat bahwa di kawasan ini badan jalan tolnya sudah di beton ya teman-teman. Ya, kita lihat sudah di beton sebagian ya. Kalau sebagian sini masih belum, masih dilakukan pengerasan. Ya, perlu juga kita sampaikan bahwa ini adalah kawasan tol di STA 7 ya teman-teman, di ujung sana. Terlihat masih ada para pekerja pada sore hari ini. Sampai STA 8, 9 ya, sampai 9 teman-teman, 9 plus 500 di Korong Tanjung Basung 1. Ya, kita lihat di sini alhamdulillah sudah dilakukan, masih berlangsung pekerjaan jalan tol ya teman-teman. Ya, perlu juga kami sampaikan bahwa pekerjaan tol di kawasan ini, pengerasan badan jalan di kawasan ini sudah berlangsung ya beberapa hari yang lalu ya teman-teman. Jadi kita baru sempat membuat video pada sore hari ini. Pada hari ini ya, kita lihat ini adalah areal persawahan masyarakat di arah timur ya teman-teman. Ya, ini adalah badan jalan yang masih belum dilakukan rabat beton ya teman-teman, masih pengerasan. Kita lihat sebagian sebelah kiri ya, arah ke Secincin ya teman-teman. Ya, sementara di sebelah jalan tol ini adalah areal persawahan masyarakat Korong Kali Air. Ya, kita lihat ya teman-teman.
Ya, kita berharap mudah-mudahan dengan pembangunan jalan tol ini tidak ada banjir ya teman-teman yang diakibatkan dari pembangunan jalan tol ini. Ya teman-teman, kita lihat para pekerja dan mesin ekskavator ya, satu mesin ekskavator masih bekerja teman-teman. Pada sekarang sudah jam 6 lewat ya, setengah 7. Kita lihat saya berada posisi di sebelah barat ya teman-teman. Di depan sini adalah jalan tol di Kali Air. Oke teman-teman dan Nusana Sadonyo, cukup sekian dulu video singkat dari kami mengenai update terkini pembangunan jalan tol Padang Sicincin di kawasan Korong Kali Air Nagari Sungai Bulu Barat, Kecamatan Batang Anai. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.